perasaannya lihat banyak teman-teman di sini. Seneng aja. Seneng. Alhamdulillah. Untuk buka tirai rumah barunya sudah siap semuanya? Mudah-mudahan. Sudah siap, Bapak? Insyaallah ya. Nanti bantuin untuk hitung mundur ya. Boleh? Yuk, balik dulu. Berbalik. Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Tane sekarang udah punya TV baru. Biasanya kalau nonton TV di mana? Di rumah Bibi. Nggak punya di rumah. Tapi kan pasti nggak akan sebebas kalau di rumah sendiri kan. Tapi tetap harus rajin belajar ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa nangis? Boleh ringan temen. Kita gak perlu berkecil hati lagi ya. Kan udah punya TV sendiri. Dilihat dong sayang. Mas Arlan, gimana? Suka? Mas Arlan di sini sambil nonton. Gak kepanasan juga karena ada kipasnya. Sekarang keluarganya Pak Mursid punya meja makan nih. Alhamdulillah. Di belakangnya udah ada jendela. Ya buat sirkulasi udaranya lebih lancar. Cahaya masuk. Sambil ngumpul-ngumpul sama keluarga kan, sarapan bareng sama keluarga. Lagi mau pergi sekolah, ibu juga mau dagang. Bener. Ya kan? Malam-malam mau setelah beraktivitas bisa makan bersama di meja. Tapi lebih afdol lagi kalau misalnya kita buka minuman khas bedah rumah. Wah, ini nih. Ayo. Biasanya ada bunyinya nih. Coba. Wow. Tuh buahnya juga boleh diambil loh. Mau makan rotinya. Ada apel, ada pir, ada mangga. Mau yang mana deh, Swita?
Selamat datang di kamar utama. Alhamdulillah. Yuk, silakan masuk. Masuk. Nih kamar utamanya, lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Ibu, bapak, gimana nih kamar barunya? Alhamdulillah senang, Le. Ada kasurnya nih ya, terutama kemarin kan sempat lihat kamar. Betul. Kasurnya itu kan pernya keluar semua tuh. Iya. Tapi sekarang nih alhamdulillah kasurnya kita beliin yang baru, yang nyaman, yang empuk. Selain kasur, ada lemari juga nih untuk simpan-simpan pakaian supaya lebih rapi, nggak berdebu. Iya, dibuka Kakak Ines. Nih. Apa itu Kakak Ines? Kakak Ines? Ini loh, ada hadiah mukena untuk Nenek. Alhamdulillah. Sama-sama Nenek, nih diterima ya Nek ya. Semoga suka. Silakan masuk. Sini sayang. Nih, di sini udah ada toiletnya, ya, ada bak. Ini boleh dibuka, Mas Arlan. Boleh dibuka. Ayo dibuka, Mas Arlan. Wih. Udah lengkap. Duduk Pak, nggak apa-apa Pak. Duduk. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Berhubung ini kamar anak, jadi aku mau tanya-tanya nih, Desita. Kayaknya sumringah banget, seneng banget ya? Iya. Ada kasurnya, meja belajar, lemari. Tapi kasurnya Kak Fajar masa cuma satu, emangnya muat? Tenang aja, Deswita, karena tempat tidur gak cuma di atas doang, tapi bisa diparik nih. Maaf dulu. Ya. Tuh, ada kasur lagi. Ada kasur lagi. Kasur yang bawah ini ukurannya juga sama dengan kasur yang di atas. Jadi nanti tinggal dibagi-bagi aja, mau tidurnya di atas atau di bawah. Biar enak dimasukin dulu aja ya. Oh iya, boleh. Biar ngobrolnya enak ya. Sini. Gak apa-apa ya. Oke. Sip, kayaknya pada salah fokus nih ke meja belajar. Devi, mau cobain gak? Mau, lucu banget. Duduk sayang. Devia, ini buat Devia nih. Buat bertiga ya. Nah, buku. Buku baru. Desmita. Pensil warnanya. Seneng gak? Seneng. Alhamdulillah. Dapur baru nih, Bu. Alhamdulillah. Ibu dari tadi udah senyum-senyum aja liatnya. Udah ngebayangin, Neng. Enak kali ibunya masak ini ya. Suka nggak Bu nih tampilannya? Suka banget. Nih. Suka banget ya. Warnanya ibu seneng putih. Tapi bisa bikin ibu lebih seneng lagi nih. Enggak, karena kita sudah sediakan. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ya Allah udah diisiin ya Neng ya. Iya. Udah lengkap ya Bu. Terakhir nih. Ada apa di depan kita? Kulkas. Coba dong dibuka. Bukan. Dong.
Siapa yang mau buka? Devi sama Deswita. Mau buka? Yuk, buka. Sayang. Iya. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah ada isinya juga. Sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi, dan